Terima kasih kerana anda menonton Abang Cantik TV. Dan pada kali ini Abang Cantik akan menyiarkan rancangan-rancangan yang bertemakan Hari Raya. Dan untuk segmen carta, Abang Cantik akan menyiarkan carta rancangan hiburan Hari Raya yang pernah disiarkan pada tahun 1980-an dan juga 1990-an. Rancangan Simfoni Aidil Fitri disiarkan pada Hari Raya di tahun 1989. Rancangan yang diacarakan oleh Allahyar Rahman Dato' Sri Pak Edi Saudara membariskan ramai artis-artis popular pada era tersebut seperti Zaitun Sami, Un Fauziah Latif, Kumpulan Freedom, Syahrah Ibnu, Elim Kang, DJ Tip dan ramai lagi. Dalam rancangan yang disiarkan secara langsung di hadapan penonton, Ibu Saudara, dibawakan secara langsung melalui panggung terbuka TM. Kenal tak apa itu panggung terbuka TM? Panggung terbuka TM, panggung yang dibuat di luar daripada angkasa bumi. Saudara, kebanyakan rancangan Hari Raya ditepikan oleh RTM sering membawa lagu-lagu tema yang dicipta sendiri, bukan lagu yang diambil melalui lagu-lagu yang sedang popular. Seperti rancangan Simfoni Aidil Fitri yang kita saksikan sebentar lagi, lagu tersebut dicipta khas untuk rancangan itu. Rancangan Jelera Mesra Aidil Fitri menampilkan ramai artis popular dan hebat seperti DJ Dave, Rahimah Rahim, Fauziah Ahmad Daud, Dr. Steph dan turut menampilkan Datuk Sheikh. Datuk Sheikh dijemput khas dalam rancangan ini mempersembahkan sebuah lagu Inggeris. Walau bagaimanapun saudara, rancangan Jelera Mesra ini lebih banyak menyiarkan lagu-lagu popular. Lagu-lagu raya hanya sebahagian saja, iaitu disiarkan pada penghujung rancangan. Saudara, dalam rancangan Jelinan Mesra Aidil Fitri ini juga pernah menimbulkan kontroversi pada era tersebut, iaitu adegan pegang bahu Datuk Sheikh ke atas bahu Fauziah Ahmad Daud. Kononnya, adegan begitu tidak sopan untuk dipertontonkan kepada penonton untuk rancangan Hari Raya. Walau bagaimanapun, isu tersebut akhirnya senyap begitu saja. Hai, selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Saya pun begitu. Saya dapat tahu yang Sheikh akan beraya buat pertama kalinya di Malaysia setelah amboi, setelah 15 tahun beraya di negara orang, ya? Ya, sudah 15 tahun. Nah, ini pertama kali saya berpuasa dan beraya di sini. Ingin Sheikh memberi sedikit ucapan selamat Hari Raya kepada para penonton. Saya berasa bangga kerana dapat mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam di Malaysia dan juga di serata dunia. Wah, kita dapatlah, dunia dapat lihat kita lah ni. Mesti. Hebat tu. Okey, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh Muslimin dan Muslimat yang menonton rancangan ini, baik di rumah dan yang ada di auditorium. Maaf, Zahir dan Batin. Okey. Cuba Sheikh cakap dalam bahasa Perancis. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Je souhaite à tous les musulmans dans le monde entier. Oui, oui, oui.
Rancangan Mengejar Misteri JPS disiarkan pada hari raya di tahun 1992. Pasti ada yang tidak tahu ya apa itu JPS. JPS bukan GPRS ya, yang telefon punya network tu. GPS adalah bukan jenama rokok, yang mana pada era tersebut rokok ini sangat popular. Rancangan ini dibarisi oleh atlet-atlet popular seperti Ella, Mustafa Kamal, Uza, Fauziah Ahmad Daud, Fauziah Latif dan ramai lagi saudara. Rancangan ini berbentuk ala-ala treasure hunt, yang mana setiap artis dibagikan clue-clue dan mereka akan pergi ke tempat-tempat tersebut untuk mendapatkan clue yang lain. Dan menariknya, pada ending rancangan ini, artis-artis yang sibuk macam cari clue sana, clue sini, pergi sana, pergi sini, sebenarnya mereka tak dapat apa-apa pun. Sebenarnya mereka hanya menolong untuk penonton di rumah, yang mana pada akhir rancangan, clue-clue yang mereka jumpa akan diberikan kepada penonton untuk menjawab soalan yang seterusnya. Rancangan Mengejar Misteri JPS ini saudara turut disertai oleh model Jacinta Lee. Ingat tak siapa itu Jacinta Lee? Jika yang mana tidak ingat, boleh lihat channel Abah Cantik sebelum ini yang menyiarkan 20 wanita sensasi 80-an, yang mana Jacinta Lee antara salah seorang yang termasuk dalam carta tersebut. Dalam klip video akan saksikan sebentar lagi Jacinta Lee yang berbaju hitam itu. Dan menyanyi dan menyanyi, pilihlah saudara.
Untuk menyertai kuis mengejar misteri bersama JPS dan hadiah-hadiahnya lumayan. Ingat clue kami, sejenis teh manis, minyak sapi antara ramuannya. Terlalu suruh dalam fakta berkata. Bagi penonton di rumah, hadiah lebih daripada RM20,000 telah disediakan. Di hari mulia ini kami ingin memohon ampun dan maaf lahir batin jika terdapat salah dan silap yang telah kami lakukan. Alright, saya bagi pihak artis artis dan kru mengejar misteri dengan JPS mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri dan sekiranya ada kesilapan harap maafkan. Selamat hari raya Aidilfitri. Acara Jalil dan Aidilfitri turut menampilkan ramai artis popular seperti JJ, Dato' Sheikh, Sheila Majid, Azim Mazwan Safwan dan turut menampilkan penyanyi baru pada waktu tersebut iaitu Cheryl Aida. Allahu Akbar walillahi ilham. Setiap kali bergema suara memuji namamu yang Maha Esa, kita hari ini lebih dewasa dari semalam. Yang kisah Aidilfitri, setiap tibamu ada pilu, ada ria di hati. Kita cari teman untuk menari. Bagus juga tu. Tapi yang mana satu, Sri Syah? Itu. Yang mana? Oh, yang baju merah. Mari, Rajin. Mana muzik? Alamak, belum panas badan. Belum keluar peluh. Tengah indemut. Musik dah stop. Betul lah ni. Orang bagi, orang mentara bagi chance sama kita. Sudahlah. Memang tak kasih peluang langsung.
sudahlah tak boleh menyanyi, menari pun tak boleh. Hai, beginilah nasib pelakon dah tua macam aku ni. Tak ada siapa yang pedulikan. Sedih rasa hati aku. Makcik Norma, janganlah sedih. Pakcik Norma cakap macam tu buat Sri Syam dengan Sheila sedih je. Betullah ni. Janganlah sedih aku. Hari pun baik, bulan pun ada baik. Sekarang kakak nyanyi, saya beri peluang. Tak payahlah, tak payah nyanyi. Bagi orang muda-muda nyanyi sudah. Janganlah macam tu, Makcik Norma. Kalau tak ada orang tua-tua, macam mana nak ada orang muda? Bagi Sheila, semuanya istimewa. Tua ke muda, tapi yang lebih tua tu lagi istimewa. Betul tak? Sebenarnya, Makcik bukannya merajuk. Merajuk cuma acah-acah je. Lagipun Makcik dari dulu sampai sekarang asyik menyanyi-menyanyi. Tak berhenti-berhenti menyanyi. Tapi kalau sekali-sekali bolehlah ya. Rancangan Hari Raya berjudul Sampaikan Aidilfitri adalah merupakan rancangan yang diterbitkan oleh Stesen TV3. Rancangan Sampaikan Hari Raya mula disiarkan pada tahun 1988. Rancangan yang disiarkan secara langsung di malam Hari Raya ini, saudara, menampilkan ramai artis-artis popular. Dengan ini, di samping menyiarkan persembahan artis-artis, rancangan ini juga turut membaca kad dan juga menjawab panggilan berita. Rancangan Sampaikan Aidilfitri 1 ini juga turut menampilkan pelakon Abu Bakar Omar dan juga pelawak pelayar Abu Yusri Jaafar. Tidak ketinggalan turut juga menampilkan pelawak yang muda. Dalam rancangan ini, yang muda menampilkan dirinya sebagai Sin. Memang tak serik dan kontroversi juga pada era tersebut, ya saudara, kerana Sin muncul di Hari Raya. Ini kita sempat melihat kegiatan-kegiatan PERCAP, yang ini Perkumpulan Keluarga Polis serta anggota-anggota dalam sibuk menyiapkan persiapan-persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mari kita lihat apa yang sedang berlaku di sini. Ya, terima kasih. Saya kat atas bukit ni. Besar betul taman rekreasi ni. Sekali-sekala seronok juga kalau nak datang berkelah dengan keluarga. Ya, di sini ramai keluarga anggota polis. Dan dengan ini ingin saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada yang ada di sini dan juga kepada keluarga polis yang berada di tempat masing-masing. Allah, jatuh. Dari raya ni kan, Ati ingat tau. Kenapa you ni? Ati ingat dengan kawan I. Siapa? Alah, si Sam. Oh, ibu dah ke? Terima kasih, Ojing. Terima kasih, Aman. Haha, Aman. Bukan main lagi ya. You mengata I, you kata I sakit ya. Nanti you jumpa, you jaga. Siapa Encik? Nama saya? Ya. Yeah. Elvis Ismail. Elvis? Ya. Yeah. Elvis Ismail? Ya. Yeah. Biar betul. Betul. Saya Madonna Mak Daud. Hari Raya, kita mesti gembira di Hari Raya yang mulia kan. Okeylah, saya masih lagi di hospital Angkatan Tentera ni. Di sebelah kanan saya ni seorang kakak. Apa khabar kak? Baik. Selamat Hari Raya. Raya. Siapa nama kakak? Salmia. Kakak Salmia. Boleh saya tahu kakak Salmia sakit apa ni? Keguguran. Oh ya, maafkan saya. Okeylah. Baju raya. Ha, maklumlah raya dalam hospital kan baju raya juga ke? Tak kisahlah, di mana-mana pun kita mesti merayakan Hari Raya yang mulia kan, Kak Kan? Betul tak? Amboi, abang ni bermain gitar pula dia. Sedap lagu apa ni, bang? Tak ada lagu apa-apa aja. Saja nak menghiburkan hatilah kan di hari. Rancangan Muria disiarkan pada Hari Raya di tahun 1985. Rancangan yang menampilkan Linda Elizabeth, Azad, Hashim Hashim, Allahyarham Sudiman, Haji Asyad, Kumala Sari, Allahyarham Norino menyiarkan banyak lagu-lagu popular. Dan rancangan ini tidak banyak menyiarkan lagu-lagu Hari Raya. Rancangan ini diacarakan oleh Allahyarham Yusri Jaafar dan juga Yahar Badut. Dan rancangan ini juga istimewanya turut mengundang dua orang penyanyi Indonesia, iaitu Etikus Endang dan juga Endang Estawina. Rancangan Bekal Aidilfitri disiarkan pada tahun 1987. Rancangan ala-ala bekas sejambat ini, saudara, menghimpun ramai artis popular pada era tersebut seperti Nurizza Idris, Hawa Abdul Rahman, Siti Fairuz, Faris, Ibi Saiful dan juga Nasir Wahab.
Mekah di Aidilfitri juga turut menampilkan pelakon legenda Mak Mak. Penggemaran Mekah di Aidilfitri ini, saudara, dilakukan di kampung-kampung, di air terjun, di sungai-sungai dan juga di sawah padi. Dan setengah artis menyanyi di kampung-kampung dan setengah artis juga menyanyi di studio. Jemputan istimewa dalam rancangan itu iaitu Allah Yarhamah Rafiq Abuang dan juga penampilan istimewa Hasimah Hashim, iaitu penyanyi daripada negeri Sarawak. Rancangan Mekah di Aidilfitri turut menampilkan penyanyi klasik Rubiah Subari. Siapa yang tak kenal Rubiah Subari boleh tengok klip video ini. Kita saksikan sekarang klip video Mekah di Aidilfitri. Semua ni Mak Mak masak sendiri ni. Ya tak sendiri. Kuih sati ni bakar sendiri. Kok semua sendiri? Macam mana umpangannya dia? Macam mana? Abi Saifullah. Apa Mak Mak Abi Saifullah? Abi Saifullah Mak Mak. Yalah. Abi Saifullah mana ini? Ya, hari raya jangan marah. Kalau nak makan, ingat ya. Kalau sate, sate aja. Sate jangan dilawankan sama bolu. Bolu? Bolu apa Mak Mak? Bolu dari telur, nanti jatuh dalam perut. Oh, bolu nih. Bolu, bolu. Ini ditata, Ti, Siti. Bati dua, bati dua. Rekol, nanti toki nih. Shhh. Mbak tahu cocok-cocok juga kok melayu, Mama tahu. Mama tahu juga, eh. Airnya diangkat, kok pergi sana. Loh, kok yang lagi satu yang tinggi-tinggi sikit. Hitam-hitam sikit. Tinggi sikit, tinggi gini. Hitam, hitam mana, Mama? Yang mana? Oh, Faris. Paris, kok Paris? Kenapa, mana lagi Mak Mak? Dia tu melepas rindu dengan buah hati dia lah, si Ana. Ana? Ana kan anakku ada. Ana kan anak Mak Mak. Tidak terkira hari lagi pulang ke desa bertemu ibu ayah dan saudara. Berdebar-debar di dalam hati bila kan tiba. Bertamu bersama-sama silaturahim erat semula. Ingin bertemu teman yang lama. Merana tidak sekarang bersua. Datang bertemu, semoga kita berjumpa lagi. Pertemuan ini berkenan di hati.
Rancangan Hari Raya Istimewa Bersama Sudirman disiarkan pada tahun 1986. Rancangan ini turut juga membaraskan artis-artis yang belum popular, telah popular, dah popular dan dah lama popular. Seperti contohnya macam Ramlah Ram, ya. Waktu itu Ramlah belum popular lagi, dia baru nak naik. Dan Allah Yarham telah menunjukkan Ramlah Ram di dalam rancangan ini. Sebagaimana kita tahu, ya, Allah Yarham Sudirman memang kritik orangnya. Selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada seluruh tanah air. Kepada yang dekat, sempatlah kita bersalaman, dan bagi yang jauh, biarlah jauh sekadar dari pandangan. Di hati, tetap selalu dikenang. Berikan rancangan yang berjudul Dari Panggung Anniversary. Rancangan Dari Panggung Anniversary ini, saudara, memberi peluang untuk artis-artis menunjul bakat mereka menyanyi di hadapan penonton. Dari Panggung Anniversary ini, saudara, rancangan yang menampilkan artis solo, artis berkumpulan sebagai host. Dan istimewa juga, saudara, pada Hari Raya di tahun 1986 ini muncul lagi satu rancangan istimewa Hari Raya, iaitu konsert Salam Mesra Aidilfitri bersama Sharifah Aini. Sekian sekarang klip video Salam Mesra Aidilfitri bersama Datuk Sharifah Aini. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari Panggung Anniversary. Terimalah pengacara rancangan Ahmad Daud. Ni raya ni macam mana tahun raya tahun ni dengan ni? Macam biasalah, Pak Mat. Adakah rumah terbuka untuk peminat-peminat ke? Rumah tu sentiasa terbuka, Pak Mat. So, siapa nak datang, silakan. Lepas sembahyang raya, Pak Mat lah yang pertama. Tak, biar ni ziarah Pak Mat dulu. Oh, terima. Ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, dan sama-samalah kita merayakan hari yang mulia. Dan semoga Tuhan memberi kesejahteraan kepada saudara muslimin dan muslimat sekaliannya. Rancangan Variasi Aidilfitri disiarkan pada tahun 1992. Rancangan ini kita dapat saksikan betapa lincah dan luar biasanya akak OG kita membuat persembahan. Dan suatu itu, Pak Oji kita menyanyi bersama dengan Allah Yarham Nasir Wahab untuk lagu Ikan Kekek. Ikan Kekek yang mereka nyanyi ini, saudara, adalah versi Sandy Suzuki. Dan Ikan Kekek versi asal pernah dipersembahkan oleh Allah Yarhamah Zahra Agus. Kenal tak siapa Zahra Agus? Zahra Agus adalah merupakan pelakon yang pernah berlakon dalam filem Madu 3, Arahat Allah Yarham Tansi Perabdi.
dan sekarang semua sedang mendengar dan menikmati persembahan Borea Caca Marva dari kami semua. Oh yeah. Selamat Hari Raya. Kami ucapkan persembahan kami agak berbeza. Oh yeah. Inilah Borea. Sikan kek. Kalau makan kek, jangan tercekik. Lemang dan ada-ada, semuanya ada. Kalau suka, jangan memekik. Hari Raya, semua orang sukaria. Tua muda miskin kaya, dalam hati merasa gembira. Malam raya, tidur awal, besok pagi, satu Syawal. Semua baju dan seluar, beli lelong, orang jual. Dan di sana, ramai-ramai kita menyanyi. Dalam Borea Sari, Adil Fitri, satu tahun hanya sekali. Mereka yang membesar di era 1990-an pasti akan ingat, pasti akan tahu setiap kali Hari Raya, RTM pasti akan muncul dengan rancangan Temasya Aidilfitri. Bermula daripada 1993, 1994, 1995 sehinggalah tahun 2000 pun masih ada lagi Temasya Aidilfitri. Dan rancangan Temasya Aidilfitri ramai tak tahu ya, mula dikeudarakan pada tahun 1992 pada waktu itu dengan menggunakan tajuk yang lain. Di samping menyiarkan persembahan artis secara langsung di auditorium besar Kasepuri, rancangan ini juga turut menyiarkan artis secara langsung di tempat-tempat yang di luar daripada studio. Seperti yang akan kita saksikan sebentar lagi ya saudara. Rancangan Temasya Aidilfitri pada tahun 1995 ini saudara agak menarik ya, kerana rancangan ini diacarakan oleh Allahyarhamah Datuk Seri Pak Aini. Pada mereka yang menonton channel lama saya dahulu, pasti akan ingat lagu yang berjudul Mubarak di Aidilfitri yang dipersembahkan oleh Allahyarhamah Datuk Seri Pak Aini. Dan lagu tersebut dipetik melalui rancangan Temasya Aidilfitri 1995. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Angkasa Puri di siaran secara langsung Temasya Aidilfitri mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaum muslimin dan muslimah di mana saja anda berada. Ya, kita juga seharusnya merasa syukur kerana dapat bertemu sekali lagi dalam Al-Mubarak yang mulia ini. Dan kepada saudara-saudari, walau di mana anda berada, kami berharap anda akan terus bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Kenapa? Kena tanya Kak Ani. Kerana segmen-segmen yang menarik telah kami sediakan untuk hiburan anda semua.
Oh,
Hari Raya menggunakan judul yang hampir sama. Seperti pada tahun 1984 menggunakan judul Riang Raya Seribu Bintang. Dan di tahun 1988 masih lagi menggunakan Seribu Bintang. Tetapi dengan tajuk yang berbeza, iaitu Malam Seribu Bintang. Malam Seribu Bintang ini, saudara, dihiasi oleh ramai artis-artis popular. Sampai itu, turut dihiasi oleh artis-artis yang baru. Seperti artis baru diwakili oleh Yang Nalis, Syarul Syarmion, Fauzia Latif dan ramai lagi. Malam Seribu Bintang turut dihiasi oleh artis-artis lama. Seperti Allahyarham Ahmad Jaiz, Allahyarham Abdul Wajik, Allahyarham Ahmad Reno, Allahyarham Fazilah Jonik. Dan mereka akan menyanyikan lagu yang berjudul Selayang Pandang dan Joget Menghibur. Rancangan Malam Seribu Bintang ini diacarakan oleh Nazia Hamid dan juga Allahyarham Taufik Latif. Selamat pagi, selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan kepada saudara. Apa khabar dan bagaimana kesambutan Hari Raya tahun ini? Sesungguhnya saudara tidak bernama lautan jika ianya tidak bergelora, dan tidak bernama manusia jika kita tidak pernah melakukan kesalahan dan kesilapan. Jadi pada hari baik, bulan baik ini, eloklah kita bermaaf-maafan antara satu dengan lain. Saudara, saya percaya ketika ini saudara sedang menikmati berbagai juadah Hari Raya bersama sanak saudara. Dan untuk menyemarakkan lagi suasana Hari Raya malam kedua ini, kami telah mengaturkan beberapa rancangan menarik. Antaranya, saudara berpeluang menghubungi artis jemputan kami untuk menunjukkan ucapan Selamat Hari Raya, pop band, game show dan lain-lain lagi. Jadi saudara, jangan ke mana-mana ya. Penyanyi pujaan lama tetap tidak akan kita lupakan. Dan sebentar lagi kita akan dapat menikmati persembahan nyanyian penyanyi-penyanyi pujaan lama. Selepas itu nanti, satu acara istimewa untuk penonton-penonton di rumah akan ke udara. Iaitu saudara penonton sekalian berpeluang untuk menelpon kepada kami untuk menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya kepada rakan handan, rakan dan taulan dan sahabat handai semua di mana juga berada di dalam negara kita ini. Nombor telefon yang saudara boleh hubungi ialah nombor 232-0701 dan 232-0672. Jangan lupa ya. Selepas persembahan artis-artis pujaan lama nanti, kita akan bawakan acara itu nanti untuk penonton-penonton semua. Sekarang mari sama-sama kita menikmati hiburan persembahan artis pujaan lama. Kamariah Noor, Fazidah Jonet, Abdullah Cik dan Ahmad Jaiz dalam rangkaian lagu Joget Penghibur dan Selayang Pandang. Terbang berkawan bersukaria, anak tiung-tiung juga terbang berkawan bersukaria. Jalan Ciamplas duduk termenung, mari bersama bersukaria. Jalan Ciamplas duduk termenung, mari gembira di hari raya. Mari gembira di hari raya, ampun dan maaf kita bersama. Mari gembira di hari raya, ampun dan maaf kita bersama. Hari raya hari mulia, marilah kita bersukaria. Hari raya hari mulia, hey, Dora. Marilah kita bersukaria. Semua dalam ada sedia, marilah kita makan bersama. Semua dalam ada sedia, marilah kita makan bersama. Mari gembira di hari raya, ampun dan maaf kita bersama. Mari gembira di hari raya, ampun dan maaf kita bersama. Hari raya hari mulia, kecil besar tua dan muda, marilah kita bersukaria. Mari gembira di hari raya,
layang-layang selayang panjang, boleh dilihat, dipegang jangan, jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu selayang panjang. Kalau tuan pergi ke Tampi, kirim saya sebatul lokan. Maafkan kami zahir dan batin, silap dan salah harap maafkan. Hey. Mari kita berhari raya. Yeah. Hari raya, hari yang mulia, kecil dan besar, tua dan muda. Berhari raya, hari bahagia. Layang-layang selayang pandang, boleh dilihat, dipegang jangan, jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu selayang pandang. Rancangan lukisan Aidil Fitri disiarkan pada hari raya di tahun 1990. Rancangan ini turut menampilkan artis-artis popular seperti Nasheeda Amin, Zarif, Elin Kang, Amy Lala, dan turut menampilkan penyanyi Wan. Dan Wan juga muncul pertama kali berlakon di dalam rancangan ini. Rancangan yang berbentuk sketsa dan kekeluargaan ini saudara turut menyiarkan banyak klip-klip video menarik lagu-lagu hari raya. Apa kata sekarang, kita saksikan klip video kisah Aidil Fitri. Mana ni? Boring lah. Boring? Ni Andy, kau cuti tahun ni tak boleh sabar? Pasal ni lah. Kenapa? Cuti aku tinggal 2 hari nak balik. Macam mana? Tinggal 2 hari? Senang gini lah. Cuti ni aku rasa elok kalau kau ikut aku di kampung aku. Raya sama kau. Daripada kau duduk sini tak ada buat apa-apa, kau kau ikut aku. Macam, setuju. Okay, set. Set. Eh, Wan, seronok je kalau dapat ikut you balik kampung. No problem. Kalau you nak berhari raya di kampung Wan, apa salahnya? Kita balik naik kereta api sama-sama, okay? Okay. Eh, seronoknya. Tapi, you dah book tiket ke? Book tiket apa, Lin? Tiket semua dah habis. Dah habis? Janganlah susah. Kan sebenarnya nak balik Langkawi. Kita boleh balik sama-sama. Eh, ya? Ada syarat. Apa dia syarat ni? Tak kisah. Senang saja. Zaris kena bawa kereta Al. Al kan last tak bawa. Alah, ingat syarat apa tadi. Tak kisah. Boleh bawa. Macam tu Ilin boleh bawa. Okeylah. Dia ganti kan? Ketupat beras, ketupat pulut, sedang memasak semak merungut. Anak bulan belumlah nampak, esok raya akan tiba. Lodeh renang sedang dimasak di pandang rumah, masih berselera. Gembiranya bila mendengar berita hingat telur mahendak berbuka puasa. Esok hari raya, esok hari raya, esok hari raya, esok hari raya, esok hari raya.
Kacangan Sekaruni Khas Jabat Bunga disiarkan oleh Stesen 23 pada Hari Raya di tahun 1986. Rancangan yang dihiasi oleh ramai artis-artis popular seperti Uci Rashid, Mazuin Hamzah, Razif Ismail, Andrew Goh dan beberapa orang lagi saudara. Dalam rancangan ini saudara amat menarik sekali kerana turut diterapkan bagaimana suasana Hari Raya pada era tersebut. Yang mana kita tahu ya, Hari Raya pada era dahulu lebih menitikkan persahabatan, kekeluargaan dan keakraban. Dalam klip video akan kita saksikan sebentar lagi, kita dapat saksikan suasana begitu. Yang mana suasana begitu susah kita dapat zaman sekarang. Kerana zaman sekarang kalau pergi beraya pun kebanyakannya tengok handphone, sambil beraya tengok telefon, update status, lepas tu selfie. Jadi maksudnya suasana raya tu macam dah kurang. Ya seperti zaman dulu. Era dahulu kanunnya tu sangat terasa. Ku masih di sini, di rantauan nan jauh ini. Tatkala rakan taulan dan teman-teman sepermainan pulang ke kampung halaman, adik-adik riuh rendah mengira duit raya. Sanak saudara bersalaman di anjung rumah. Ibu dan bapa dengan wajah ikhlas penuh rasa bahagia menyambut hari mulia, hari raya. Tibamu Adil Fitri dengan keagungan dan kemuliaan, dan aku masih di sini dalam hiba di perantauan. Ada tetamu datanglah Kak Uji. Jemputlah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silalah. Ada pun ada. Selamat Hari Raya. Hai Uji. Selamat Hari Raya Uji. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hai Kak Uji. Tu siapa tu? Naik. Selamat Hari Raya Uji. Kamu datang. Banyak buat kuih ni. Ala kadar aje. Fikir tak datang. Tahu tak? Sampai habis, sampai cair lah ais. Abang Andre ni memang suka yang sejuk-sejuk. Lebih sejuk lebih bagus kan? Kalau tak habis dua gelas, tiga gelas jadinya. Syarida mana? Tak datang. Kami tunggu tadi. Tak nampak pun batang hidungnya. Apa lagi nak tunggu? Sebelum orang lain datang. Ya tak ya juga kan? Sebelum orang lain kebas, lebih baik kita sapu dulu. Hari raya disambut dengan gembira. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, supaya jangan disimpan. Berdoa semoga panjang umur murah, semoga Tuhan akan memberkati. Dan dangdut bunyi mertu, anak-anak semua datang berdundu. Dan dangdut mertu berdendu, semaralah hari raya ini tamu. Semaralah hari raya ini tamu. Selamat hari raya. Meriah betul rumah Uji tahun ni. Sungguh pun Razif tak balik. Tapi hati ini terhibur dengan telatah kawan-kawan semua. Depan ni ke mana? Kami ramai-ramai dan nak berjanji nak ke kota. Itu pun seronok juga. Sesekali beramai-ramai, bukan senang nak berkumpul begini. Kalau begitu, kita boleh sewa satu bas mini. Ha? Tak apalah, saya boleh jadi driver dia. Okey? Apa kata kalau Alvin jadi konduktor bas? Bagus. Bas rombongan kan? Kita boleh pergi tengok pasar tani. Ok,
kita jalan Central Market. Eh, kawan-kawan. Hari raya. Pasar tani tutuplah. Kami dah pergi 2 hari sudah membeli belah. Kalau begitu, kita pergi Daya Bumi, Taman Bunga dan PWTC. PWTC lah. Abin, terangkan pada Nain. Apa PWTC tu? PWTC tu ialah Putra World Trade Center. Set pinggan mangkuk yang menarik. Khas untukmu, hari raya ini. Tawaran bonus nilai hebat dari Parkson. Sehingga 16 Jun, anda akan diberi satu sijil bonus untuk setiap pembelian RM10. Kumpulkan 10 dan dapatkan set pinggan mangkuk ini untuk hanya. Menarik mengenai rancangan Mustika ini, saudara. Di samping menyiarkan lagu-lagu hari raya, rancangan ini juga turut menyiarkan lagu-lagu lama seperti lagu asli dan lagu berentak kemelayuan. Tidak ada satu pun lagu-lagu pop ataupun lagu popular disiarkan dalam rancangan ini. Sambil itu, kita dapat saksikan bagaimana artis-artis memperagakan pakaian ataupun kostum yang sangat kemelayuan. Kita dapat saksikan di sini ya saudara, nampak sopan, nampak sangat menarik. Dan pakaian-pakaian macam ni memang susah kita nak tengok di zaman sekarang. Sebagaimana kita tahu ya saudara, fashion baju Melayu zaman sekarang pun sudah berbeza dari zaman dahulu. Zaman dahulu kalau beraya, kebanyakannya pakai baju yang macam saya pakai ni, longgar-longgar macam ni. Tetapi benda macam ni memang susah kita dapat zaman sekarang. Kebanyakan fashion zaman sekarang sudah ada ketat sana, ketat sini. Bukan kau wanita saja yang ketat, lelaki pun ada juga pakai baju ketat. Dah baju Melayu ketat, seluar pun ketat. Sekarang saya tak tahu apa motifnya begitu. Bila kita tengok sebenarnya macam nilai-nilai kemelayuan tu macam dah kurang kan. Tak seperti zaman dulu. Jika zaman 80-an dahulu kita tengok baju-baju Melayu memang sangat meriah. Jika pakai baju Melayu, mesti disertai dengan samping yang songket yang sebenarnya saya pakai ya saudara. Zaman sekarang pun memang susah kita lihat sekarang. Bagi golongan lama yang membesar sewaktu rancangan Mustika Aidilfitri ini berlangsung, pasti tahu pada tahun berapa rancangan ini diterbitkan dan disiarkan oleh TV apa. Saksikan sekarang Mustika Aidilfitri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Aku bermohon dengan 1000 doa. Di malam yang jernih begini, aku berseru memuji kebesaran-Mu ya Allah. Menghimbau Engkau di langit tinggi. Suara takbir berkumandang lagi. Di atas menara tegak berdiri. Menyambut kedatangan Aidilfitri. God.
rancangan hiburan Hari Raya 80-90. Dan jangan lupa selepas ini kita saksikan pula sketsa Aidilfitri 80-90, iaitu jika ada terkasar bahasa, mohon maaf dipinta. Selamat Hari Raya, maaf saya dah malam.